Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lahia Ruki. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan mudah-mudahan puasa kita dilancarkan sampai dengan hari kemenangan tiba. Amin. Oke, ini tuh pagi hari aku habis mandi, mau jemur handuk dulu. Nah, ini aku jemur handuk aku aja karena kalau anak-anak itu masih pada bobo dan mereka belum pada mandi kan. Nanti aja aku jemurnya kalau mereka udah pada mandi. Nah, terus aku masuk lagi, ternyata aku lihat bantal sofa ini berantakan. Jadi ya udah sekalian lewat, aku sekalian kebut-kebutin aja dan sekaligus aku beresin bantal sofanya. By the way, hari ini aku tuh enggak terlalu banyak kegiatan ya di video ini karena hari ini Dede Erli lagi rewel banget. Oke, lanjut lagi. Ini aku mau buka paket dulu karena ini tuh paketnya udah 2 hari aku terima dan aku penasaran banget sama paketnya, pengen cepet-cepet aku buka. Nah, ini aku buka dulu ya untuk jendela dapurnya dan untuk bunganya aku taruh di situ aja. Nah, ini lanjut lagi, aku langsung buka aja untuk paketnya dan yang pertama ini aku lihat ini adalah Meiko Ramadan kejutan berhadiah paket umroh dan ini periodenya dari tanggal 24 Februari sampai dengan 6 April. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, ini tuh aku punya Meiko Most Aesthetic Rice Cooker Ultawam 1,8 liter low carbo low sugar 400 watt. Nah, ini aku buka dulu dan ini aku langsung ngelihat ada 3 kertas. Yang pertama ada manual book atau buku petunjuk cara penggunaan rice cooker ini. Terus yang keduanya ada kartu garansi. Dan yang ketiganya untuk join Mi Cooker. Nah, untuk kartu garansi ini berlaku garansi resmi 1 tahun mesin, garansi pot keramik selama 30 hari terhitung tanggal produk tiba. Nah, ini aku keluarin dulu untuk rice cookernya dari dusnya dan aku benar-benar kaget teman-teman karena memang ini ukurannya besar ya, 1,8 liter. Pokoknya ini kapasitasnya besar, jadi kalau misalkan mau masak dengan kapasitas yang besar nggak perlu lagi pakai 2 rice cooker gitu. Jadi untuk 1 rice cooker ini aja cukup ya teman-teman. Nah, ini aku keluarin dulu untuk isinya. Di sini ada centongnya yang bisa berdiri, terus ada cup untuk ngambil berasnya, terus di sini juga ada inner pot, ini khusus untuk memasak low carbo dan sugar function, teknologi pemisahan nasi dan air rajin selama proses memasak dapat mengurangi kandungan gula pada nasi. Terus dilengkapi juga dengan kabel, ini untuk colokannya ya teman-teman. Terus ini ada kartu Mi Cookers dan ini adalah keramik coated inner pot, teflon free, lapisan keramik anti lengket dan anti racun sehingga tidak banyak masakan yang terbuang. Dan ini bentuknya bagus banget ya teman-teman, tuh lucu kan, estetik banget. Ini bentuknya tuh kayak setengah lingkaran gitu dan ini bahannya benar-benar bagus ya teman-teman. Nah, yang aku suka ini tuh ada pegangannya kayak gini ya, jadi kalau mau dibawa-bawa atau mau diangkat tuh kayak gampang gitu. Nah, itu ada lubang uapnya. Nah, kalau yang ini kalau misalkan mau dibuka tinggal ditekan gini aja ya teman-teman. Nah, untuk rice cooker ini ada 3 pilihan warna. Kalau yang aku pilih ini warna putih, ada warna lilak, terus juga ada warna pink. Pokoknya cantik-cantik banget. Nah, ini juga untuk rice cookernya teknologi terbaru IMD Digital Touchscreen Panel. Ini udah cantik banget. Nah, kalian kalau beli tuh dapatnya segini ya teman-teman. Dan untuk rice cooker ini tuh low watt ya, cuman 400 watt dan ini tuh hemat listrik dan anti jet lag. Nah, ini aku mau masak nasi tapi sebelumnya ini aku mau rapihin dulu kardus-kardus ini karena tadi pas unboxingnya itu aku lempar-lempar aja gitu ya teman-teman. Nah, ini aku masukin untuk kardus-kardusnya dan mau aku langsung simpan aja. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang ini aku mau masak nasi, tapi sebelum masak nasi ini aku mau cuci-cuci dulu untuk inner potnya. Nah, sebenarnya ada juga piring sama perabotan yang udah aku cuci tadi subuh pas habis sahur gitu, aku cuci piring belum aku masukin ke dalam kitchen cabinet karena memang belum kering ya teman-teman. Dan aku bersyukur banget mau lebaran malah punya kitchen gadget yang baru, alhamdulillah ya. By the way, ngomongin lebaran, ini puasa yang keberapa ya? Kayaknya cepet banget ya, gak kerasa. Kemarin itu perasaan baru nyiapin untuk puasa, nah sekarang mau nyiapin untuk lebaran. Alhamdulillah mau lebaran, ini aku punya kitchen gadget yang baru yang estetik, alhamdulillah banget. Nah, tadi untuk cuci inner potnya udah selesai dan sekarang ini aku mau colokin dulu untuk kabelnya biar nanti pas mau dimasak itu langsung dicolokin gitu ya teman-teman. Nah, sekarang ini aku mau ambil berasnya dulu. Harga beras di tempat aku itu masih sama ya teman-teman, masih tinggi.
Jadi kalau yang pulen yang enak itu harganya masih 14-an ribu lah kisarannya. Tapi kalau misalkan mau yang agak-agak di bawahnya dikit, yang nggak terlalu pulen banget gitu ya, yang 13 ribu atau yang 12 ribuan juga ada teman-teman. Nah ini aku cuci dulu untuk berasnya. Ini jangan ditiru ya, harusnya tuh nggak di sini nyuci berasnya. Tapi karena aku lagi buru-buru, Dede Erli bener-bener rewel, jadi ya udah aku cuci di sini aja ya teman-teman. Nah oke, ini untuk cuci berasnya udah hampir mau selesai. Ini aku persingkat aja dan sekarang ini aku mau masak dulu untuk berasnya. Oke, sekarang ini aku colokin dulu untuk rice cookernya. Nah, yang aku suka dari rice cooker ini tuh ada mode keep warm sampai dengan 48 jam. Jadi selama 2 hari itu nasi bisa anget terus ya teman-teman. Pokoknya ini aku suka banget dan bentuknya itu loh, ini estetik parah. Nah nanti kalau teman-teman mau samaan dengan aku untuk rice cookernya, nanti tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi aku ya. Oke lanjut lagi. Nah sekarang ini aku lagi pakein baju Dede Edgar. Nah tadi itu anak-anak udah pada mandi, Dede Erli udah mandi, Kai udah mandi. Yang paling aku suka kalau anak-anak habis mandi tuh wanginya ya, kayak khas gitu loh, wangi anak-anak, wangi bayi. Pokoknya aku suka lah ya wangi-wangi bayi gitu. Nah ini aku pakein bedak dulu untuk Dede Edgar. Ini aku cemerongin sengaja. Orang Indonesia itu kalau misalkan anak habis mandi tuh ciri khasnya pasti cemerongan ya. Suka banget sama anak yang cemerongan, kelihatan seger gitu ya teman-teman. Nah oke lanjut lagi. Sekarang ini aku mau beresin pakaian, mumpung anak-anak lagi pada anteng main di kamar. Dan ini tuh cucian aku dari laundry, udah datang dari 2 hari lalu baru aku beresin juga teman-teman. Pokoknya semager itu kalau mau beresin pakaian, masya Allah ya, jangan ditiru teman-teman. Nah teman-teman jangan salfok ya sama paket yang ada di belakang aku. Memang udah beberapa hari itu belum aku buka. Kayaknya sih besok ya insya Allah mau aku buka, mau aku unboxing. Soalnya memang kesempatan untuk unboxingnya itu pengen aku video dan belum ada waktunya gitu teman-teman. Gimana sih ngomong belibet. Intinya belum aku unboxing karena belum ada kesempatan untuk aku bikin videonya gitu. Nah oke teman-teman, ini untuk pakaiannya udah hampir mau selesai aku beresinnya. Ini tuh pakaian yang aku cuci 2 kali ya kalau gak salah. Dan ini benar-benar banyak banget, hampir 1 lemari ini suami aku nih, turun semua nih bajunya. Oke ini aku beresin dulu. Yang pertama ini aku mau simpen dulu untuk baju aku di lemari aku. Nah kalau lemari itu aku sama suami beda ya. Kalau lemari aku itu ada di kamar sini. Nah kalau untuk lemari suami aku ada di kamar depan. Nah teman-teman bisa lihat sendiri baju aku tuh kayak hampir gak muat gitu. Kemarin itu aku sempat declutter baju, tapi sekarang udah penuh lagi aja nih baju. Berarti aku tuh masih termasuk orang yang masih sering beli baju ya. Ya disyukuri aja alhamdulillah masih bisa beli baju. Oke nah sekarang ini aku mau lihat dulu untuk nasinya. Dan ini udah mateng ya teman-teman. Ini aku aduk-aduk dulu karena habis ini tuh aku mau nyuapin anak-anak. Maklum anak-anak aku itu belum bisa puasa ya. Nah ini udah mateng dan sekarang aku mau nyuapin anak-anak dulu. Oke lanjut lagi. Nah ini sore hari, ini aku mau mulai masak. Dan ini tuh aku mau masak sup ya. Bumbunya itu aku pakai minyak bawang putih aja ya, biar simple. Aku mau masak menu yang simple-simple aja. Pokoknya ngabisin stok yang ada di dalam kulkas ya teman-teman. Nah untuk bumbu sup itu biasanya aku pakai minyak bawang putih, terus dicampur sama lada. Udah itu aja udah cukup. Terus ini aku mau masak supnya itu sup ceker teman-teman. Nah ini untuk cekernya udah aku rebus tadi pagi, cuman aku gak record aja ya. Jadi pas masak itu sekarang udah empuk gitu ya. Nah ini aku pakein lada, pakai penyedap rasa, terus pakai garam juga. Dan ini dimasak sampai mendidih lagi karena walaupun cekernya udah empuk, tapi kan ada wortelnya ya yang harus diempukin. Jadi aku didihin lagi untuk sopnya. Ini sedap banget teman-teman kalau pakai minyak bawang putih ya. Nah sambil sopnya mateng, di tungku sebelah ini aku goreng pastel dulu ya. Ini buat takjil, aku gorengnya itu nggak banyak-banyak, cuman 5. Tapi sebenarnya ini berlebih juga sih teman-teman, harusnya sih 4 aja ya udah cukup.
Nah, ini sopnya udah mateng, aku taburin pakai daun seledri atau daun sop. Aku nggak punya daun bawang, harusnya kalau ada daun bawang itu lebih sedap lagi ya. Nah, ini udah selesai untuk menu aku yang pertama. Terus ini aku juga balikin untuk pastelnya. Ini pastel enak banget teman-teman. Ini benar-benar nagih banget pastelnya, aku suka. Nah, terus lanjut lagi, sekarang ini aku goreng tempe dulu. Nah, ini tempenya itu mau aku bikin tempe orek manis gitu loh. Nah, ini goreng dulu tempenya karena aku suka tempe orek itu yang manis, yang tempenya itu kering gitu ya teman-teman. Nah, ini aku tumis dulu untuk bumbunya pakai bawang merah, bawang putih, sama cabai, itu aja udah cukup. Terus nanti untuk seasoningnya aku tambahin pakai kecap manis, terus pakai saus tiram, terus pakai penyedap rasa, sama pakai garam. Dan karena aku masaknya itu sop ceker dan suami aku gak suka sama ceker, jadi ini gantinya aku ceplokin telur aja. By the way, untuk harga telur itu di tempat aku udah turun ya, kemarin itu 30.000 alhamdulillah. Dan ini aku gorengnya 4 aja ya teman-teman. Dan ini aku udah selesai untuk masaknya. Ada 3 menu simple, ada pastel buat takjil, terus ada tempe orek, telur ceplok, sama sop ceker. Masya Allah, ini enak banget ya, alhamdulillah untuk rezeki hari ini. Dan untuk videonya sampai sini dulu. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Semoga teman-teman semuanya terhibur. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.